Berikut ini penjelasan tentang alur cerita asli Melur untuk Firdaus adaptasi novel Wattpad My Root Wife bab 1 hingga 31 lengkap. Pada praktiknya alur cerita asli Melur untuk Firdaus yang sedang tayang di TV3 dan Disney Plus Hotstar Malaysia ialah adaptasi dari novel Wattpad My Root Wife. Dalam hal ini alur cerita asli Melur untuk Firdaus tidak berbeda jauh dengan versi novel Wattpad My Root Wife bab 1 hingga 31. Diketahui novel Wattpad My Root Wife bab 1 hingga 31 telah diangkat menjadi sebuah drama dengan alur cerita asli yang berjudul Melur untuk Firdaus. Sebelum pada link baca novel Wattpad My Root Wife bab 1 hingga 31, simak alur cerita asli Melur untuk Firdaus yang telah tayang sampai 10 episode. Melur sangat terpukul setelah sahabat dekatnya, Maya, meninggal dunia. Ia merasa kehilangan suatu hal berharga dalam hidupnya. Sementara itu sahabat dekatnya lain, Haris, pergi merantau karena tugas pekerjaan yang harus ia selesaikan. Suatu hari, ayah Melur bertemu dengan temannya, ayah Firdaus, mereka pun saling berbincang hingga akhirnya muncul ide untuk menjodohkan anak mereka. Mendengar hal itu, Melur kaget dan tak sepenuhnya setuju dengan rencana kedua orang tuanya. Namun ketika ia tahu sosok yang akan dijodohkan dengannya ialah cinta pertamanya, Melur pun mengikuti perjodohan tersebut, berbeda dengan Firdaus yang menolak perjodohan itu. Terlebih Firdaus sudah memiliki kekasih, Di, sebab Di selalu menolak ajakan menikah dari Firdaus. Akhirnya Firdaus tidak memiliki pilihan lain selain harus menuruti kemauan orang tuanya. Setelah menikah, Firdaus membuat batasan dengan Melur. Hingga episode 10, Firdaus belum menjadikan Melur sebagai istri sepenuhnya. Dengan begitu link novel Wattpad My Root Wife bab 1 hingga 31 lengkap yang telah dikembangkan menjadi sebuah alur cerita asli drama berjudul Melur untuk Firdaus. Begitulah penjelasan tentang alur cerita asli Melur untuk Firdaus adaptasi novel Wattpad My Root Wife bab 1 hingga 31 lengkap. Mengenai drama Melur untuk Firdaus saat ini tengah viral di masyarakat termasuk Indonesia. Adapun drama asal Malaysia Melur untuk Firdaus ini sedang menjadi tayangan favorit masyarakat. Sehingga banyak yang menonton Melur untuk Firdaus full episode dengan Sub Indo. Pembahasan tentang drama Melur untuk Firdaus. Drama Melur untuk Firdaus diangkat dari novel My Right Wife, karya penulis Cik Nor Cinta. Melur untuk Firdaus memiliki 28 episode dan tayang di Disney Plus Hotstar sejak tanggal 27 Mei tahun 2022 lalu. Drama ini diperankan oleh Muhammad Samir Saukin bin Saiful Izam atau Mirkin sebagai aktor utama. Drama ini menceritakan tentang pernikahan paksa yang dialami oleh lelaki bernama Firdaus. Mirkin, Firdaus dipaksa menikah dengan Melur, Anna Jobling, oleh kedua orang tuanya. Namun Firdaus menolak pernikahan tersebut karena ia memiliki pacar yang dicintai Di, Nessa Idrus. Firdaus diberikan kesempatan untuk menikahi Di dengan waktu 48 jam oleh orang tuanya. Namun, Di tidak siap dengan hal tersebut hingga akhirnya Firdaus menikah dengan Melur. Kendati demikian, Di mengajukannya syarat kepada Melur agar hubungan cintanya dengan Firdaus tidak diganggu.